بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وشفيعنا سيد الأولين والآخرين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تمني رحمتي الله إن شاء الله كي تسامبو قصة دان برستيو كغوغورا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبق شهيد دان هارين إن شاء الله سيري كدوه كي تسامبو إن شاء الله di mana kita telah cerita di dua hari lepas bagaimana Umar radhiyallahu anh ditikam ketika mengimamkan salat subuh, ditikam oleh seorang tukang besi daripada Parsi iaitu Abu Lu'ul al-Majusi. Dan bagaimana kita telah melihat juga bagaimana kita telah lihat bagaimana Umar radhiyallahu anh meluruskan saf dan masuk sehingga saf kedua, dan Umar radhiyallahu an kemaskan kedudukan sahabat dalam salat insyaallah taala. Jadi kita dah sampai satu bahagian di mana Umar radhiyallahu an meminta dengan Abdullah bin Abbas. Insyaallah kita akan tengok bagaimana masyaallah ramai sahabat ini hadir. Baik, kita nak tengok sekarang ni, kita nak sambung baca insyaallah hadis yang ini. Hadis nombor 3700, hadis sahih Bukhari, kitab Fadail Ashabun Nabi. Dan kita sambung insyaAllah hadis yang kita baca. Jadi sekarang ni kita dah sampai okey. Sekarang ni عمر رضي الله عنه ممنت عن عبد الله بن عباس قال يا ابن عباس انظر من قتلني وهي عبد الله بن عباس سيلا تنقو سيما سيبكه يمنبونه أكو يان مأسونيا أغايا تيكم عمر كتيك عمر صلاة فجال ساعة. جدي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقي موسين دان سياسة سيبكه يمنبونه خليفة سيبكه ينتيكم أمير المؤمنين. ثم جاء فقال ديادتان دان دي بركاته Ghulamul Mughirah, bekerja yang menjadi hamba kepada Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an. Qala Umar as-sana' tukang besi tu? Qala na'am, kata Abdullah bin Abbas, ya. Qal qatalahullah laqad amartu bihi ma'rufa. Kata Umar, ya Allah, kenapa dia bunuh aku? Aku sebenarnya telah buat satu benda yang baik terhadap dia. Sebab kita dah sebut di dua hari lepas bagaimana Umar radhiyallahu anhu telah mengurangkan kadar cukai yang dikenakan atas Abu Lu'lu' al-Majusi. Alhamdulillah, kata Umar, tengok bagaimana seorang sahabat yang beriman kepada Allah dan menyerahkan segala keadaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qal alhamdulillah alladhi lam yaj'al mitati bi yadi rajulin yad'i al-Islam. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, alhamdulillah, syukur pada Allah kerana kematian aku bukan atas orang yang mendakwa diri dia Muslim. Qad kunta, sekarang ni Umar radhiyallahu anhu kata kepada Abdullah bin Abbas, qad kunta anta wa abuka tuhibbani an takthura al-uluj bil Madinah. Itulah, kata Umar kepada Abdullah bin Abbas, awak dengan ayah engkau, yani Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, suka sangat ambil al-uluj. Al-uluj yani al-ilj. Al-ilj orang bukan Arab, datang daripada Parsi dan datang daripada Rum. Orang Arab panggil al-ilj, yani dia bukan orang Arab ataupun bukan Islam. Jadi Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu an bagi tahu Abdullah bin Abbas, itulah, kamu suka sangat meramaikan orang bukan Islam di kota Madinah. Wa kana aktharuhum raqiqa, kebanyakan mereka adalah orang hamba. Faqal, kata Abdullah bin Abbas untuk membetulkan kesalahan dia, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berasa bersalah kerana terlibat dalam pembunuhan khalifah dan ketua pemerintahan umat Islam adalah seorang orang Parsi yang dibawa dan dimasukkan ke kota Madinah oleh Abdullah bin Abbas dan ayah dia Al-Abbas. Qala in syi'ta fa'alt ay in syi'ta qatalna, kata Abdullah bin Abbas, wahai Sayyidina Umar, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, kalau nak kami bunuh semua. Qala kadzabt,
Ni orang Arab akan guna perkataan kadzabt, yani awak salah, bukan maksud kamu menipu, tidak. Cara style orang Arab zaman dulu, mereka kalau nak kata awak salah, mereka kata laqad kadzabt. Maksudnya Umar radhiyallahu anhu tidak setuju untuk melaksanakan ataupun menjatuhkan hukuman mati atas semua orang Parsi kerana kesalahan seorang tukang besi Parsi yang membunuh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Inilah akhlak seorang pemerintah yang adil. Bukan kerana seorang Parsi yang membunuh Umar, maka semua akan kena hukuman mati dan akan didenda ataupun dibalas dendam. Tidak, tuan-tuan. Inilah akhlak sahabat Rasulullah. Jadi Umar kata, mana boleh? Kala kaif? Umar kata, wahai Abdullah bin Abbas, engkau nak bunuh semua orang Parsi di Madinah? Ba'dama takallamu bilisanikum, wasallu qiblatakum, wahajju hajjakum. Wahai Abdullah bin Abbas, engkau nak bunuh semua orang Parsi. Maksud tuan-tuan rahmati Allah, orang Parsi dulu yang masuk Islam. Kebanyakan mereka ikut, yani ikut Rasulullah dan ikut sahabat. Bukan maksudnya orang Parsi sekarang. Kalau Parsi sekarang Iran, dia sebuah negara Syiah yang banyak memerangi umat Islam di zaman ini. Kalau kata orang Parsi dulu, ramai orang yang saleh. Dan untuk pengetahuan semua, Iran tuan-tuan sebelum Syiah masuk dan mengubah aliran umat Islam Sunni di sana, Iran satu ketika adalah sebuah negara Sunni. Ya. Yeah. Iran adalah sebuah negara Sunni, tapi apabila pemerintahan datang dan bawa fahaman Syiah yang selewing, maka pemerintah di Iran telah paksa umat Islam Sunni supaya ubah agama daripada Sunnah menjadi Syiah, dan Islam telah berubah sangat. Kita tengok berbagai perkara yang mereka lakukan yang tidak ada kaitan dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar radhiyallahu anhu qala kadzabt ba'dama takallamu bilisanikum wa sallu qiblatakum wa hajju hajjakum. Kata Umar, bagaimana engkau wahai Abdullah bin Abbas nak bunuh orang Parsi setelah mereka bercakap bertutur dengan bahasa kamu, mereka sembahyang menghadap kiblat kamu, yakni kiblat sama, wa hajju hajjakum, dan mereka telah menunaikan haji seperti kamu, nak bunuh mereka mana boleh. Sebab itulah tuan-tuan, kita jangan hukum mana-mana orang Islam. Kalau orang Islam itu melakukan kesalahan ataupun dia ada sesuatu perkara, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh sahabat, jangan kita hukum dia. Jangan kita terus lemparkan tuduhan terhadap mereka, sebab mereka tetap salat ke kiblat yang sama, mereka tetap orang Islam. Walaupun kadang-kadang kita perbezaan pendapat, tapi mereka tetap orang Islam. Okey. Fahtumila ila baiti. Sekarang ni Umar radhiyallahu anhu diusung ke rumah dia. Fantalaqna ma'ahu wa ka'anna an-nas lam tusibhum musibatun qabla yawm idzin, ya Allah. Maksudnya orang bila usung Sayyidina Umar dalam keadaan perut dia berdarah, kesan luka dan tikaman yang dilakukan oleh Abu Lulu Al-Majusi, tukang besi, maka orang dalam keadaan, yani kata perawi hadis, iaitu siapa perawi hadis kita sebut, Amr ibn Maimun, dia kata keadaan manusia ketika itu, wa ka'anna an-nas lam tusibhum musibatun qabla yawm idzin. Orang penduduk Madinah dalam keadaan ibarat tidak percaya, tidak, dalam keadaan macam tak percaya Umar Khalifah Amirul Mukminin radhiyallahu anhu telah ditikam dan luka dia begitu besar, maka orang rasa ibarat orang tak pernah merasai musibah sebelum ni. Maksudnya orang dalam keadaan terpinga-pinga kerana mereka sedih dan sangat-sangat sedih dengan apa yang menimpa Umar radhiyallahu anhu. Sebab itulah tuan-tuan, kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu musibah. Naam. Tuan-tuan rahmati Allah, pemergian Rasulullah satu musibah. Pemergian Abu Bakar satu musibah, pemergian Umar satu musibah, dan kita dah sebut sebelum ni dalam kuliah saya, selalu saya sebut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, "Wa ana amanatun li ashabi." Kewujudan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan adalah kunci keselamatan untuk sahabat. Bila Rasulullah wafat, "Fa idza dhahabtu
أتى أصحابي ما يوعدون. Pemergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewafatan Nabi Rasulullah, satu malapetaka. Naam tuan-tuan. Faham tak sahabat apa yang saya cakap? Naam, satu malapetaka. Sebab tu kita tengok sahabat seperti Anas radhiyallahu an, dia kata apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat tuan-tuan, Madinah dah gelap. Allahu akbar. Tuan-tuan rahmati Allah, Madinah dah gelap. Saya carikan hadis ni. Tuan-tuan, pemergian Rasulullah satu malapetaka sebab musibah, fitnah masuk. Apa hadis dia? Atuhiluna turaba ala Rasulillah. Lama qadima Rasulullah. Ya Allah, kalau jumpa hadis ni best. Saya nak baca untuk tuan-tuan. Hadis ni best. Nah, tuan-tuan, pemergian Rasulullah satu musibah. Ayuh. طيب. حديثي قالت يعني أتهيلون التراب على وجه أتهيلون التراب. ليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. Hadis Anas bagaimana dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bila meninggal, Allah, sahabat sedih. Wa kana aswada yawmin, boleh betul ke? Ya Allah, saya cari hadis ni. Aswada yawmin, hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Aywa, naam naam. La. Ya Allah, ya Allah, ni hadis yang juga ni, hadis Al-Miqdad bin Aswad, tapi bukan yang ni. طيب, hadis yang saya baca, tapi kalau orang boleh cari hadis ni insya-Allah. Hadis ini yang bagaimana keadaan Madinah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tuan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Isnin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, Rasulullah lahir pada hari Isnin, dan baginda alaihi salatu wassalam wafat pada hari Isnin. Maka Anas kata, yakni hari yang kita, hari paling malang bagi kami adalah hari apabila kami tanam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni sahabat tuan sedih. Dan begitu juga bila Umar radhiyallahu an, bila Umar radhiyallahu an meninggal, jadi umat Islam ibarat macam dalam satu malapetaka. Naam, satu malapetaka itu. Baik, kita sambung insya-Allah. Jadi jadi orang dah usung Umar radhiyallahu an dalam keadaan dia telah terluka besar. Naam. Okey, kita tengok sekarang ni apa berlaku. فقائل يقول لا بأس وقائل يقول أخاف عليه فأتي بنبيذ. Ramai orang kata, ya Allah, apa jadi kat Umar? Ada orang kata, ya Allah, kenapa Umar telah ditikam? Ada orang kata, insyaAllah tak ada apa. Jadi orang ramai sedih dalam keadaan Sayyidina Umar telah ditikam. فأتي بنبيذ, kemudian mereka bawa satu air warna merah. Nabiz ni bukan arak tu tuan. An-nabiz, awak ambil beberapa biji kurma, awak campak dalam air. Orang Arab dulu, dia orang akan ambil kurma, mereka campak dalam air, mereka akan biarkan air, biarkan kurma dalam air dalam masa 2 hari sahaja ataupun tak sampai sehari, supaya air ini akan ambil kemanisan kurma. Dia orang panggil nabiz. Dan air ini akan berubah warna, dia akan jadi warna merah. فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ. Maka sahabat bawa air kepada Umar radhiyallahu anhu supaya dia minum. Bila Umar minum air itu, maka dia keluar daripada tempat luka. ثم أتي بلبن. Jadi orang nak tengok, tabib yang datang ketika itu nak tengok besar mana luka Umar, luka yang ada di perut Umar radhiyallahu an. Maka mereka bagi dia air nabiz, tapi air nabiz ini warna merah campur dengan darah Umar radhiyallahu an yang keluar daripada perut dia. Maka tak nampak. Qal fa thumma utiya bilaban. Kemudian mereka bawa air susu masam ataupun yogurt.
فشربه عمر رضي الله عنه منهم فخرج من جرحه. Bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu minum leban, maka keluar balik daripada perut Umar. Maksudnya luka, ya Allah, luka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu begitu dalam sehingga terkoyak lapisan perut Umar radhiyallahu anhu dan terkoyak perut Sayyidina Umar, yani stomach ataupun perut Sayyidina Umar telah terluka. Fa'alimu annahu mayyit. Maka ramai orang telah mengetahui bahawasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akan meninggal dunia. فدخلنا عليه ماك اغرامي مسونا جوبو سيدنا عمر وجاء الناس يثنون عليه اغرامي دتان بوجي عمر قالت وهي عمر انك اغرامي وجاء رجل شاب دتان سوغام انا مودا فقال دي كاتا دي ماتشان باقي كاتا كاتا سمانا كبدا عمر رضي الله عنه كبدا امير المؤمنين ابشر يا امير المؤمنين ببشر الله جدي بالله تتوان رحمتي الله بالله اغن دلم كدا ان دتاه دينا اكماتي اتبر اغن دلم كدا ان macam keadaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam keadaan perut dia telah terbelah dan keluar darah bercampur dengan air leban dan orang ramai telah pasti bahawasanya Umar akan meninggal dunia. Jadi biasanya tuan-tuan, kalau kita tengok dan kita pergi ziarah orang yang sedang tenat ataupun sakit ataupun kita tahu dia akan mati, maka sepatutnya kita bercakap benda yang baik. Okey? Kita cuba cakap benda yang baik dan kita cuba tenangkan dia dan kita kena ingatkan dia kepada Allah dan juga kita akan sebut kebaikan dia. Itulah ajaran Rasulullah dan itulah ajaran sahabat. Tengok anak muda ni kata apa? Qala, budak muda ni bila pergi jumpa Sayyidina Umar, dia kata, abshir ya amiral mu'minin bibushra Allah, wahai amiral mu'minin, berita baik daripada Allah. Laka min sohbati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qadamin fil Islam. Engkau ni sahabat Rasulullah. Wahai Umar, budak muda ni kata, engkau ni sahabat Rasulullah dan engkau antara orang wa abshir laka min sohbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qadamin fil Islam. Engkau dah lama dalam Islam. Ma qad alimt thumma walaita fa'adalt. Ya Allah. Kemudian budak muda ni kata kat Sayyidina Umar, engkau telah menjadi pemerintah dan engkau adil. Allah. Naam tuan. Pemerintah yang adil akan diletakkan, subhanallah, tengok. Dalam hadis sahih rawahu al-Bukhari wa Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alaihi salatu wassalam al-muqsitun yawm al-qiyamah ala manabir min nur. Allahu akbar. Tuan, pemerintah yang adil akan diletakkan di syurga di tempat tinggi atas mimbar yang bercahaya. Kalau pemerintah yang adil, pemerintah yang sayang rakyat, pemerintah yang sentiasa risaukan rakyat, bukan pemerintah yang ganas ataupun menghina rakyat, tuan. Beza. Kalau pemerintah yang adil, Allah Subhanahu Wa Taala akan meletakkan dia di tempat tinggi dalam syurga. Al-muqsituna yawm al-qiyamah ala manabir min nur an yaminillahi azza wa jal wa kilta yadayhi yamin. Orang yang adil, pemerintah, pemimpin yang adil akan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata mereka akan diletakkan di syurga di atas mimbar yang cahaya di sebelah kanan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mereka akan ada kedudukan yang sangat indah, kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-muqsituna yawm al-qiyamah ala manabir min nur an yamini ar-rahman azza wa jal wa kilta yadayhi yamin alladhina ya'diluna fima wullu awwalu. Mereka yang adil, bila mereka diberikan tanggungjawab pemerintahan, bila mereka melakukan keadilan, insyaAllah mereka akan masuk syurga. Faham tuan? Sebab tu, apa budak ni, budak muda, kata, beri kata-kata yang semangat kepada Umar radhiyallahu anhu. Qal thumma walaita fa'adalt. Engkau telah memerintah dan engkau adil, wahai Umar. Thumma shahadatun. Engkau dapat syahid. Allah. Naam tuan. Tuan-tuan rahmati Allah, orang yang ditikam dia mati syahid. Naam. Sebab tu ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jom kita tengok sedikit. Kita akan cerita sedikit pasal orang yang mati syahid, Orang yang mati syahid, tuan-tuan rahmati Allah. Naam, asy-syahid. Ya salam. Tengok tuan-tuan rahmati Allah, antara kelebihan syahid, tapi ni syahid yang mati dalam
medan jihad dengan Rasulullah ataupun melawan musyrikin. Taib. Ayuh ni hadis. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ta'udduna asy-syahida fikum?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya sahabat, "Apakah bagaimana kamu kira syahid di kalangan kamu?" Qalu ya Rasulullah, "Man qutila fi sabilillah fa huwa syahid." Sahabat kata, "Ya Rasulullah, yang terbunuh di jalan Allah, dia adalah syahid." Qala inna syuhada'a ummati idzan laqalil. Kalau macam tu orang yang gugur syahid di kalangan umat aku, maka jadi sedikit. Qalu faman hum ya Rasulullah? Ya Rasulullah, jadi siapakah syahid? Qal man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid. Yang paling syahid, paling tinggi, yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya yang memerangi musuh Allah, yang mati di dalam medan peperangan seperti menegakkan agama Allah, melawan orang kafir, mempertahankan negara Islam. Wa man mata, naam, man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid. Wa man mata fi sabilillahi fahuwa syahid. Wa man mata fi ta'un fahuwa syahid. Orang yang mati dalam ta'un pun syahid. Tapi jangan salah tuan, COVID bukan ta'un . Jangan salah. Sebab tu kita nak betulkan kat sini. Orang kata ustaz yang mati COVID ni syahid. Wallahu alam. Tetapi ta'un sakit perut tuan. Kena ingat, ta'un bila orang sakit perut, ceret-beret, muntah. Ni ta'un seperti ta'un amwas yang berlaku di zaman Sayyidina Umar. Sahabat yang mati dalam ta'un ataupun siapa-siapa yang mati dalam sakit perut. Orang mati kanser perut, insyaAllah syahid. Orang mati kanser perut, orang ada gastrik, ulcer, ini syahid insyaAllah. Sebab ta'un alladhi yuta'anu fi batnih au, yani, tengok, wa man mata fil batni fahuwa syahid. Aywa ni. Tuan-tuan rahmati Allah, orang yang ada sakit dalam perut, tengok ni. وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ. Apa jua penyakit yang kena perut tu tuan, dia syahid insyaAllah. Orang yang sakit kerana kanser perut, orang sakit kerana kanser usus, dia insyaAllah syahid. Dan ada juga hadith وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ. Orang yang mati lemas, dia adalah syahid. Ini hadith sahih Muslim. Naam. Mengenai asy-syuhada. Dan tuan-tuan rahmati Allah, asy-syahid, kalau syahid yang mati dalam medan perang, La yughassal, tidak akan dimandikan. Yang mati syahid dalam medan peperangan, sebab dia akan diutuskan di hari kiamat dalam keadaan la yughassal syahid. Kejap saya tengok. Sebab ada sahabat tadi tanya saya mengenai orang yang fi syahid kitabul janaiz. Kitabul janaiz, kita tengok Sunan Abi Dawud, kitabul janaiz. Kitabul janaiz, okey. Fi doa al-marid, fi karahiyat min al-mufrid fi faj'a al-marid ma yustahabbu fi at-talqin taghmid al-mayt fi istirja' fi al-mayt yusajja al-qira'a 'inda al-mayt al-julus 'inda al-musibah. Ya Allah, bas ya banya ilmuni. Fi syahid yughassal. Aywa, na'am. Aywa, dengar ni. Tengok. Okey. Sebab orang tanya pasal mandikan jenazah orang. An Jabir qala rumiya rajulun bi sahmin fi sadrih. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW telah dipanah dan anak panah ni masuk dalam dada dia, au fi halqih. Anak panah masuk dalam tekak dia, famat, maka dia meninggal dunia. Fa udrija fi thiyabihi kama hu. Maka yani sahabat ini yang telah gugur syahid kerana ada satu anak panah telah tebus tekak dia. Maka fa'udrij, maka mayat dia, jasad dia telah masukkan dalam baju dia. Kama huwa, sama seperti dia, tak mandikan, tak buka baju. Qal wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithun hasan. Hadith ini hadithun hasan. Naam. Hadith hasan yani bawa sikit pada sahih, tapi kita boleh terima. Naam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, orang yang mati dalam keadaan syahid dalam medan perang tidak akan dimandi, tidak akan diubah, tidak akan dibuang baju dia dan sebagainya. Naam. Sebab tu ada satu lagi hadis Anas ibn Malik, anna syuhada, tengok tuan-tuan, syuhada Uhud lam yughassalu wa dufinu bidima'ihim. Semua yang gugur syahid ketika peperangan Uhud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dimandikan,
dan mereka telah ditanam dengan darah mereka. Walam yusalla alaihim. Oh, tidak didirikan salat atas mereka. Apa? Mai abang. Masya-Allah. Sila-sila. Masuk tak apa. Masuk abang. Naam. Sikit lagi insya-Allah. Naam. Jadi wallahu alam tuan-tuan rahmati Allah. Naam. Ini hadis yang sahih juga. Apa dengar eh? حديث جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم apabila ramai sahabat-sahabat yang gugur syahid di peperangan Uhud, baginda عليه الصلاة والسلام dia kumpul dua orang lelaki ويقول أكثر أيهما أكثر أخذا للقرآن. يا سلام. Maksudnya dua orang syahid akan diletak sekali dalam satu kafan, satu kain ataupun dengan baju, satu kain ataupun mereka kedua syahid ni akan masukkan dalam lahad, dalam kubur, dan Rasulullah SAW akan tanya, siapakah lebih hafal Quran? Abang jangan macam tu, tak baik tunjuk lidah. Kenapa macam tu? Tak ada benda. Tapi jangan tunjuk lidah sebab ada orang. Fa'idha ushira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahad. Siapa yang lebih hafal Quran, maka dia dulu masuk dalam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masukkan jenazah itu dalam kubur. Qal wa qala alaihi salatu wassalam ana shahidun ala haula'i yaum al-qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas mereka di hari kiamat, wa amara bidafnihim bidima'ihim wa lam yughassalu. Jadi sahabat tuan-tuan rahmati Allah tidak dimandikan. Sahabat yang gugur syahid dalam medan peperangan, mereka akan ditanam dengan darah-darah mereka dan mereka tidak dimandikan. Nampak? Inilah keadaan orang syahid yang mati dalam medan peperangan. Okey. Seperti tentera kita kalau gugur syahid mempertahankan negara, melaksanakan tanggungjawab, orang polis kita yang gugur syahid dalam tugas dia mempertahankan orang awam, syahid juga. Sebab maka wallahualam kita anggap syahid juga. Tapi syahid yang paling tinggi yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dan meninggal kerana mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Tayib, sekarang ni orang tanya saya, ustaz, orang yang ditanam dalam keadaan yang kita melihat sekarang ni, ditanam dalam keadaan di tayammum dan dibalut dengan plastik dengan keadaan begitu sangat menyedihkan, wallahu alam teman-teman, tidak yakni tuan-tuan rahmati Allah, tidak ada dalam mana-mana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tayammumkan jenazah orang yang mati kerana COVID. Tetapi keadaan ini sangat menyedihkan dan menyebabkan kita tertanya-tanya urusan mereka yang menguruskan jenazah dalam keadaan yang sangat sedih. Wallahu a'lam. Sebab saya cuba cari, tak ada. Aywa. Kaifa yughassal? Kalau orang mati biasa tuan, wajib kita mandikan. Kalau orang yang meninggal dunia bukan kerana syahid dalam peperangan, mesti dimandikan. Contoh kita ambil hadis Ummu Atiyah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar wanita untuk mandikan? Insya-Allah tuan. Kita nak belajar juga bagaimana kita uruskan satu jenazah. Seperti mana hadis Ummu Atiyah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar wanita-wanita untuk mandikan anak baginda alaihi salatu wassalam. Jom kita tengok. حديث معطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته. رسول الله صلى الله عليه وسلم مسك جوب كامي كتيك أن باقين دي تلهم نيقال. فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا. من دي كان دي بسه جنازة جسد أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تيقى أتبولي مكالي أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. جدي توتود رحمتي الله. Kita boleh basuh jenazah seorang yang meninggal dunia 3 ataupun 5 ataupun lebih daripada itu. Bima'in wa sidr. Kita boleh guna air dan juga sidr. Sidr apa tu? Tuan-tuan rahmati Allah, sidr ni adalah air yang diambil daripada daun pokok bidara. Minta sahabat betulkan saya insya-Allah. Sahabat kuliah okey insya-Allah ataupun sahabat jadi mengantuk. Tapi insya-Allah hari ni banyak benda kita nak belajar.
Nah. Sahabat okey kuliah? Minta maaf banyak kalau rasa mengantuk ke apa, kita bagi insya-Allah qasidah. Masya-Allah. Alia Yasmin dikata teruskan ustaz. Terima kasih banyak kepada sahabat. Masya-Allah Farahuddin. Ah ni, ana saya suka kat dia ni. Siti Hazwa, ya salam. Lili Leo, saya alhamdulillah. Okey, saya syukur alhamdulillah. Teruskan boleh? Baik. Okey, teruskan. Baik, insya-Allah. Alhamdulillah semua okey, tak mengantuk tak tidur eh. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan eh. Sorry, ya Allah minta maaf. Okey. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada wanita-wanita yang sedang uruskan jenazah anak baginda, qal, jadi mandikan dia 3 ataupun 5 ataupun lebih. Tengoklah keadaan mayat, kalau perlu kita basuh 6 kali tak apa, 7 kali tak apa. Tapi kalau boleh guna 3 ataupun 5 ataupun 7 kali. Dan kita gunalah air dan sidr. Sidr ni adalah air air yang dihasilkan daripada daun pokok pokok bidara. Waj'alna fil akhirati kafura aw syai'an min kafur. Kafur ni adalah satu wangian. Fa idza faraghtunna fa adhinni aw fa adhinnani. Bila kamu selesai bagi tahu aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada wanita, falamma faraghna adhanna, bila kami selesai basuh jasad anak dia, kami maklum kepada Rasulullah, fa'atana haqwahu faqal ash'irnaha iyyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haqu yani al-izar, baginda ambil kain dia dan bagi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil kain dia yang baginda jadikannya sebagai kain izar, kain belikat. Rasulullah ambil dan gunakan. Ash'arnaha, yani Rasulullah SAW minta wanita itu yang mandikan jenazah anak dia supaya mereka balut balut jasad anak dia dengan kain Rasulullah SAW. Ma makna ish'ar? Yani huwa al-thawb alladhi yali al-jasad, baju yang lepas mandikan jenazah kan kita letak apa ni, pakaikan kafan dan sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW letak lagi satu kain dia sendiri supaya yani wallahu alam untuk memberikan berkat dan syafaat kepada kepada anak dia yang telah meninggal. Ada juga antara kelebihan tuan dan antara perkara yang sangat penting apabila kita nak mandikan jenazah. Qala alaihi wasallam, ibda'na bima yaminha wa mawadhi'il wudu' minha. Bila nak mandikan jenazah, mula dengan basuh tangan atau tangan kanan, sebelah kanan dan tempat-tempat kita ambil wuduk. Nah. Subhanallah. Ini tuan-tuan rahmati Allah. Bila saya cari hadis-hadis sebarang bukti mengenai orang bila orang telah meninggal dunia tuan, sepatutnya kita kena raikan jenazah. Sepatutnya bila orang meninggal kita kena hormati dan memberikan layanan terbaik untuk jenazah orang Islam. Bukan kita pergi buang, bukan kita pergi tanam dia dalam keadaan yang sangat sedih dan sangat-sangat menyedihkan, dalam keadaan balut dia dengan plastik dan letak dalam, astagfirullah. Wallahi tuan, apa yang mereka buat? Tengok tuan-tuan rahmati Allah, sepatutnya tuan-tuan rahmati Allah, jenazah tak boleh dilewatkan. Bila seorang meninggal, sepatutnya kita cepat uruskan jenazah. Meninggal sekarang. Kalau seorang katakan, ya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, minta maaf kita cerita pasal kematian. Bila seorang telah wafat, kalau katakan meninggal pukul 6 petang, pukul 7, kita terus mandikan dia, uruskan dia. Malam tu juga kita tanam. Naam. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaiha. Asri'u. Cepat-cepat uruskan jenazah, cepat mandikan dia dan cepat tanam. Fa in taku salihah fa khairun tuqaddimunaha ilai. Kalau jenazah dia orang salih, maka kita telah buat perkara yang terbaik. Kalau kita nak berbakti kepada si fulan yang telah meninggal, sahabat kita, pak saudara kita yang telah meninggal, kalau betul kita nak bakti, kita cepat. Jangan tangguh sampai esok. Wa in taku siwa dhalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Kalau kata jenazah ini jenazah orang tidak baik, maka kita
kena cepat sebab di satu kejahatan yang kita nak selesaikan. Wala haula wala quwata illa billah. Naam. Subhanallah. Baik. Masya-Allah, masya-Allah. Baik. Kalau kita tengok jenazah tak boleh nak, jenazah yang disekat. Saya tak jumpa lah, sampai sekarang saya tak jumpa sebarang dalil. Betulkan saya, mungkin saya salah. Mungkin saya salah. Kalau ada orang boleh betulkan saya, insya-Allah saya boleh dengar. Kalau jenazah yang telah wafat kerana corona, COVID dan benda ni, sepatutnya tuan-tuan rahmati Allah, jenazah ini seperti mana kita sebut, kena raikan, kena cepat urusan dia, bukan duk tangguh sampai esok lusa corona nak buat, nak buat ujian atas jenazah. Kenapa? Kenapa kamu nak buat test apa? Tak cukup kau dia telah meninggal dunia, kita sepatutnya memberikan kehormatan kepada jenazah tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, apa, adakah tak sebarang hadis ataupun berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai keadaan orang yang tidak disolatkan jenazah kecuali 2-3 orang? Ada tak? Baik, tengok hadis ni. Hadis Jabir bin Samurah qala marida rajul fasiha alaihi faja'a jaruhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu innahu qad mat. Qala wama yudri? Qala ana ra'aytuhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu lam yamut. قال فرجع فصيح عليه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت فرجع فصيح عليه فقالت امرأته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال الرجل اللهم لعنه قال ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشخص معه فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد مات فقال وما أدريك قال رأيته ينحر نفسه بمشاقص معه قال أنت رأيته قال نعم قال إذن لا أصلي عليه بلا ada keadaan di mana orang tidak akan solat jenazah atas si mati. Bila? Satu keadaan. Apabila orang itu membunuh diri sengaja. Orang yang membunuh diri, orang, faham tak tuan? Orang yang membunuh diri, imam ataupun pemerintah ataupun seorang yang mewakili pemerintah tidak akan menunaikan solat jenazah atas orang itu kerana telah membunuh diri. Hadis dia, dalil hadis Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu. Hadis Jabir ada ceritakan bagaimana seorang pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sakit, dia sakit. Fasiha alaihi, orang marah kat dia. Faja'a jaruhu ila Rasulullah sallam qala Rasulullah innahu qad mat. Orang tu sakit tenat sangat tetapi dia tak mati. Tapi dia, orang tu jiran dia kata Rasulullah dia mati. Beberapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Apakah bukti dia telah mati?" Sehingga orang itu sebenarnya bila dia sakit sangat jadi mereka, isteri orang itu yang sangat sakit, isteri dia minta jiran supaya panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya bagi dia nasihat sebab dia tak sabar dengan kesakitan dia. Kalau kita sakit, tuan kena sabar. Kalau kita sakit, kena sabar banyak. Faqala, na'am. Qala thumma intalaqa ar-rajul fara'ahu qad nahara nafsahu bimishqasin ma'ahu. Jadi orang itu yang sakit, dia pergi sebelih diri ataupun dia bunuh diri dengan satu pisau. Fantalaqa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jiran orang yang sakit yang telah bunuh diri, orang itu pergi ke Rasulullah dan bagi tahu Rasulullah bahawasanya jiran dia telah mati. Faqala wama yudri qala ra'aytuhu yanharu nafsahu bimashaqis ma'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya orang itu yang sampaikan berita mengenai kematian orang itu. Rasulullah kata, "Apakah, macam mana awak tahu dia mati?" Dia kata, "Rasulullah, aku telah tengok dia telah bunuh diri sendiri dengan satu pisau." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, "A anta ra'aitahu?" Awak telah melihat sendiri dia bunuh diri? Qala na'am ya Rasulullah. Qala idzan la usalli alayhi. Bila berita mengenai orang itu yang telah membunuh diri dia kerana tidak sabar dengan kesakitan penyakit yang dia alami, bila dia bunuh diri, Rasulullah qala la usalli alayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, aku tak akan solat jenazah atas dia. Jadi tuan-tuan rahmati Allah,
سبحان الله. نعم. Yani subhanallah, banyak benda subhanallah. Sahabat okey ke? Saya pula syok seorang duk baca. Tengok. Ya ahliya, itulah yang kita sedih. Itu yang sedih sangat. Kadang-kadang orang tu meninggal dunia bukan kerana COVID, tapi mereka akan layan dia seperti wala hawla la quwata illa billah. Tuan-tuan rahmati Allah, sepatutnya kita memberi penghormatan. La hawla la quwata illa billah. Ah, ada satu hadis best. Ustaz, bagaimana keadaan orang yang meninggal dunia dalam keadaan haji? Nak tahu tak? Hari ini agak santai sikit kuliah. Barakallahu fikum. Saya nak tanya sahabat, bagaimana keadaan orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia berihram dan yani wafat ketika dia muhrim? Macam mana tuan-tuan rahmati Allah? Barakallahu fikum. Macam mana keadaan dia? Barakallahu fikum. Muhammad Afani, Masya Allah. Ini orang yang hebat ni. Barakallahu fikum. Okey, nak tahu tak? Keadaan orang yang meninggal dunia ketika dia melakukan ibadah haji. Ya salam. Okey, baik. Sambung ke Sa'amah. Terima kasih banyak tunggu saya. InsyaAllah. Taib, hadis akhir sekali pasal. Taib. Orang yang meninggal dunia, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala utiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin wa qasathu rahilatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang lelaki yang telah jatuh daripada unta dia, kemudian unta dia telah pijak dia sampai mati. Famata wa huwa muhrim, dia meninggal dunia dalam keadaan dengan baju pakaian ihram. Naam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaffinuhu fi thawbay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kafankan dia dengan dua thawbayh, yakni baju yang dia pakai untuk ihram, dia menjadi kafan dia. Waghsiluhu bima'in wa sidr, dan mandikan dia dengan air dan air sidr. Sidr yang kita sebut tadi, bokok bidara kan, tuan-tuan rahmati Allah, bokok bidara ni daun dia sangat-sangat wangi dan sangat elok untuk mandikan jenazah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada sahabat dia, orang yang telah jatuh daripada unta dia dan telah dipijak sampai meninggal dunia, unta dia pijak dia tanpa sedar, kafankan dia dengan dua pakaian ihram dan mandikan dia dengan air dan sidr. Wala tukhammiru ra'sah, jangan tutup kepala dia. Fa inna Allah yab'athuhu yawm al-qiyamati yulabbi. Allah Subhanahu wa taala akan utuskan dia di hari kiamat dalam keadaan berkata, لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم. يا سلام. Tengok tuan-tuan, keadaan orang yang mati dalam keadaan talbiyah. طيب, kita sambung insyaAllah kisah Umar radhiyallahu an. Minta maaf sahabat, saya banyak melencong, maafkan saya. طيب فضائل. Jadi Umar radhiyallahu an, ramai orang bagi dia semangat dan ramai orang. Nah. Jadi Umar radhiyallahu an bila tengok orang ramai bila Umar radhiyallahu an tengok ramai orang, ya Allah kenapa ni saya ni. Bila Umar radhiyallahu an tengok ramai yang berikan dia kata-kata semangat, dia kata apa? Qala Umar, "Wadittu anna dhalika kafafun la 'aliyya wala li." Umar kata, Andainya aku tak dapat ataupun andainya aku tidak menjadi seorang pemerintah. Tengok tu. Wadattu anna dhalika kafaf. Aku maksudnya la alayya wala li. Aku teringin nak mati dalam keadaan aku tidak ada tanggungjawab dan tidak ada sebarang hak. Aku nak mati dalam keadaan kosong-kosong lah orang kata. Falamma adbara, bila orang muda ni yang bagi kata semangat kepada Sayyidina Umar, bila dia balik, qal idza izaruhu yamussul ard. Rupanya Izar yang ni kain belikat ataupun kain yang orang pakai bawah. Ah, tengok ni, tengok tuan-tuan. Walaupun kita dalam keadaan nak meninggal dunia, kita kena bagi nasihat. Umar radhiyallahu an memerhatikan anak muda bila dia balik, rupanya kain dia duk meleleh ataupun kena lantai. Naam. Qala faqal ruddu alayya al-ghulam. Umar kata panggil budak
panggil balik anak muda tadi yang bagi kata semangat kat Sayyidina Umar sebelum meninggal dunia. Qala ibn akhi, wahai anak saudaraku, irfa' thawbak, angkat sikit baju awak ni. Kain awak yang duk meleleh kat lantai, angkatlah sikit. Ha. Fa innahu abqa li thawbik. Kerana bila awak angkat sedikit baju awak, dia lebih baik untuk baju awak. Wa atqa li rabbik. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, kita tengok ramai orang bila dia pakai jubah, dia akan pastikan jubah dia tidak meleleh ataupun tidak panjang, tidak melebihi buku lali. Kalau boleh atas buku lali sikit. Sebab inilah amalan dan inilah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta sahabat pun banyak tegur, tengok. Walaupun orang itu datang kat Sayyidina Umar bagi kata semangat, tapi Umar radhiyallahu anhu kata, wahai anak saudaraku, angkatlah sedikit baju awak supaya tidak meleleh ataupun kena lantai. Fa innahu abqa li thawbik, lebih baik untuk baju awak. Wa atqa li rabbik, lebih bertakwa. Ya Abdullah ibn Umar, sekarang ni tengok wasi Umar dah mula. Dia panggil anak dia. Unzur ma alayya min ad-dain. Gilah wahai anakku, kira berapa banyak hutang. Ha, tengok tuan-tuan. So, orang sebelum meninggal dunia, paling penting apa? Yang first. Sila kira berapa hutang kita dengan orang. Berapa banyak hutang kita yang kita perlu bayar kepada orang. Jadi, Umar radhiyallahu anhu kata, ya Abdullah ibn Umar, unzur ma alayya min ad-dain. Sila semak berapa banyak hutang aku. Fahasabuh, bila mereka kira hutang Umar, فوجدوه 86,000 أو نحوه. Bila orang kira berapa hutang Umar, rupanya 86,000. 86,000 hutang Umar. Mungkin orang kata, ya Allah Ustaz, khalifah pun ada hutang. Nak bagi tahu sesuatu kat sini. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bila jadi memerintah, dia tak pernah menggunakan satu sen daripada duit kerajaan Islam. Umar radhiyallahu anhu tidak pernah gunakan satu sen daripada Baitul Mal. Duit rumah kewangan negara Islam, Umar tak pakai. Sebab itulah tuan, Umar bila datang tetamu, dia tak akan guna duit kerajaan. Umar bila ada satu urusan, dia tak akan guna duit kerajaan. Umar bila nak raikan orang ramai makan, Umar tak akan guna duit kerajaan ataupun duit umat Islam. Umar akan guna duit sendiri. Sebab tu hutang dia banyak. Faham tak? Kita tengok sekarang ni, bila menjadi seorang menteri, tak, okay, tak, kita tak nak marah kat menteri. Orang kata, oh ustaz duk hentam kerajaan. Tak, tuan. Kita tengok orang yang bekerja di kerajaan, apa jua kedudukan dia, DG 24 ke DG 85, tuan-tuan rahmati Allah, sepatutnya benda ini, ketakwaan ini ada pada orang yang kerja kerajaan. Dia kena sangat-sangat jaga duit kerajaan. Ya, sebab duit kerajaan ini bukan duit kita. Duit kerajaan ini adalah duit rakyat dan duit orang Islam. Sepatutnya amanah ni ada sangat best pada orang Islam. Bayangkan kalau setiap seorang pegawai kerajaan takut kepada Allah dan tidak akan gunakan satu sen untuk khidmatan dia. Wallahi tuan, negara Islam akan jadi negara yang paling kaya. Sebab itulah tuan, Sayyidina Umar bila datang tetamu, dia akan bayar duit sendiri untuk sediakan makanan, untuk jamu mereka, untuk bagi mereka makan. Tetapi cuba tengok. Okey, kita tak payah cakap pasal Malaysia. Kita cakap pasal negara Arab. Saya bekerja di kerajaan Oman. Tuan-tuan rahmati Allah, tahu tak berapa peruntukan kerajaan Oman kepada duta Oman setiap tahun? Jangan kira gaji. Setiap duta yang mewakili negara dia akan diberikan. Tapi ni satu poin best saya nak cakap pasal bekas bos saya. Bekas duta Oman. Betapa dia ikhlas. Jangan kamu nak hentam orang Oman, kurunya khawarij lah apa dah tuan. Dia orang yang sangat prihatin orang Oman ni. Nah, saya dah bagi tahu. Peruntukan yang diberikan oleh kerajaan Oman kepada seorang duta untuk dipanggil untuk apa? Entertain. Untuk meraikan tetamu. Peruntukan yang diberikan oleh kerajaan Oman kepada duta dia di Malaysia, RM50,000 setiap 6 bulan. Maka seorang duta mesti habiskan RM50,000 setiap 6 bulan ke setiap 3 bulan. Wallah saya tak ingat. Tak apa. Setiap 6 bulan kerajaan akan pump duit RM50,000 kepada duta supaya dia entertain. Entertain tetamu, entertain orang diplomatik, nak pergi belanja mereka di Marriott, nak belanja mereka di Madrid Oriental. Maka dia akan gunakan duit ini untuk belanja. Tuan-tuan rahmati Allah, sepatutnya
Sepatutnya seorang yang ada jawatan dalam mana-mana kerajaan, sepatutnya dia guna duit sendiri untuk meraikan orang seperti Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sebab itulah bila dikira hutang Umar rupanya 86,000. Bukan kerana Umar ada hutang dengan kerajaan, tak. Hutang Umar dengan orang. Sebab Umar tak pernah sentuh duit kerajaan. Umar tak pernah ambil duit daripada Baitul Mal untuk entertain ataupun belanja sesuatu. Kalau kita, oh aku kerja kerajaan, aku bang duit kerajaan. Salah tu. Duit kerajaan adalah satu duit amanah yang patut kita jaga setiap sen. Sebab tu kalau kata kerajaan, kalau seorang pegawai ada satu pangkat, kerajaan bagi dia satu kereta. Kereta Fortuner, contoh. Dia kena jaga kereta ni seperti dia jaga kereta dia sendiri. Jangan kata, ah duit kerajaan lantak. Ha? Jangan tuan. Ini satu amanah. Seperti mana sahabat Rasulullah SAW. Jelas tak sahabat? Jadi jelas tak bab hutang Umar radhiyallahu anhu? Kenapa bang? Abang gila tidur. Berapa lambat lagi nampaknya. Sikit lagi. Eh? Sahabat, jelas tak? Bukan maksudnya Sayyidina Umar hutang dia sebab Sayyidina Umar boros, tak. Jelas kan? Alhamdulillah, azam? Okey. Alhamdulillah. Maka, saya tak habis lagi cerita bekas Dr. Umar. Maka yang saya paling hormat Dr. Umar ni, dikata dia belanja, entertain tetamu dia dalam sepanjang tempoh perkhidmatan dia sebagai Dr. Umar, tetapi dia hanya belanja RM20,000. RM30,000 ini dia kembalikan balik kepada kerajaan Oman. Inilah yang menyebabkan saya hormatlah Dr. Oman yang saya berkhidmat kepada dia antara tahun 2010 sampai 2014, seorang yang sangat baik, kita panggil Abu Hatim. Naam, Abu Hatim. Dia keluarga At-Ta'i. Ya, keluarga At-Ta'i. Orang Oman itu tuan, orang Arab, Arab yang lama. Apa nama dia tak ingat. Tetapi kita panggil Abu Hatim. Ya Allah, seorang yang sangat baik. Terkejut saya dengan sikap dia yang sangat prihatin dan sangat sayang kepada. Harap-harap insyaAllah pemimpin-pemimpin kita di bumi yang tercinta ini pun menganggap duit duit kerajaan sebagai duit rakyat dan tidak boros membelanjakan. Sebab tuan-tuan rahmati Allah, tengoklah Sayyidina Umar sanggup membebankan diri dia dengan hutang sebab tak nak membebankan Sayyidina Umar tak nak membebankan Baitul Mal dengan sebarang belanjaan. Yani tak nak belanjakan duit ini untuk kepentingan sendiri. Baik. Qala wa in waffa, kemudian Umar kata apa? Sekarang Umar bagi nasihat, bagaimana kamu nak uruskan hutang aku? Qala in waffa lahu malu ali Umar fa addihi min amwalihim. Kata Umar kepada anak dia Abdullah, kalau cukup duit keluarga Umar, maka wahai anakku, minta maaf, fa addihi min amwalihim. Gunakanlah, kutip duit daripada keluarga Umar, adik-beradik, sepupu apa, ambil di duit mereka dan bayar hutang Umar. Wa illa fasal fi bani Adi ibn Ka'b. Kalau tak cukup duit keluarga Umar, adik-beradik Umar ni, pergi minta dengan satu kabilah, ia kabilah Adi ibn Ka'b, ia adalah kabilah Sayyidina Umar. Fa in lam tafi amwaluhum fasal fi Quraisy. Kalau tak cukup duit kabilah Adi ibn Ka'b, mintalah bantuan orang Quraisy supaya mereka boleh selesaikan dan bayar hutang Umar. Tetapi Umar walaupun ada hutang, tidak ambil satu sen daripada khazinah Baitul Mal. Kalau orang kita, kalau kita tak payah pergi jauh. Kalau kita, oh aku buat kerja untuk kerajaan, aku bang. Tak boleh tu tuan. Kena ada prinsip taqwa. Inilah akhlak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya betul, Allahu akbar. Betul saudara Hardi. Baik. Fa addi anni hadha al mal. Jadi Umar, jadi wasiat Umar tu tuan, tulis eh. Wasiat Umar pertama, beri perintah kepada anak dia Abdullah supaya langsaikan hutang dia. Yang kedua, apa yang kita patut buat? Wasiat kena kalau ikut Umar. Thumma intaliq ila Aisyah ummul mukminin. Sekarang ni pesanan Umar yang kedua. Apa dia? Kata Umar, pergi terus kepada Aisyah ummul mukminin, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Faqul yaqra'u 'alayki Umar sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah sahabat, kalau boleh tunggu kejap, insya-Allah saya akan buka ruang soalan.
Kejap lagi ya. Sebab kita nak ambil bahagian kedua. Wasiat Umar, kenapa Umar nak minta supaya ditanam dengan Rasulullah ya salam, ini paling best. Jadi Umar kata kepada Abdullah, Umar kata kepada anak dia Abdullah, lepas selesai urusan hutangku, cepat pergi kepada Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin, faqul, kata kat dia, yaqra'u alayki Umarus salam. Allah, kata kepada Aisyah, Umar sampaikan salam. Wala taqul amiru amirul mu'minin, fa inni lastu al-yawma lil-mu'minin amira. Allah, Umar kata, pesan kat anak dia, pergi ke Sayyidatuna Aisyah, bagi salam. Kata Umar, sampaikan salam. Jangan kata amirul mu'minin, aku bukan lagi ketua pemerintahan. Ya Allah. Fa inni lastu al-yawma lil-mu'minin amira. Aku bukan lagi amirul mu'minin untuk umat Islam. Tengok tu tuan, Umar dah cabut dah. Umar dah buang semua jawatan dia. Sayyidina Umar bila tahu ajal dia sampai, dia telah lepaskan diri daripada jawatan. Dia dah lepaskan diri. Kalau pemimpin-pemimpin di zaman kita, khususnya pemimpin Arab, kalau boleh nak bawa masuk kursi pemerintahan, masuk dalam kubur sekali. Dia nak memerintah, tak nak bagi ke orang lain. Tapi Sayyidina Umar bila ditikam dan tahu ajal dia telah tiba, maka dikata jangan pergi kat Sayyidina Aisyah, bagi salam, minta izin, dan kata Umar minta izin, dan jangan guna perkataan Amirul Mukminin. Jangan guna nama jawatan aku sebagai khalifah. Ya Allah. Salaman ya Umar al-Faruq. Salaman ya Umar al-Faruq. حكمت عدلت أمنت فنمت قرير البال بمثلك نستصغر جبلا وجبال ولولا أثر النور لقلنا كنت خيال سلاما يا عمر الفاروق. Apa permintaan Umar radhiyallahu anhu? Dia nak apa dengan Sayyidah Aisyah? Waqul yasta'dhinu Umar. Kata Umar minta izin, tak ada lah, tak ada jawatan, tak ada nama, gelaran-gelaran Umar dah buang semua. Yasta'dhinu Umar ibn al-Khattab an yudfana ma'a sahibaih. Umar minta izin supaya ditanam dengan dua sahabat dia. Rupanya permintaan Umar radhiyallahu anhu untuk ditanam bersebelah-sebelahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Abu Bakar. Umar tak nak jauh daripada kubur dua sahabat dia yang dia kasihi. Ya salam. Hatta dalam keadaan dalam alam barzakh, Sayyidina Umar nak ditanam bersebelahan dengan Rasulullah dan Abu Bakar. Allahu akbar. Tengok tuan. Inilah sahabat yang hebat. Sahabat Rasulullah. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهِ. Ya Allah. لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Tak akan jumpa seperti sahabat. Di mana mereka tak akan ada bermesraan. Mereka tak akan menyebelahi. Tak akan bersekutu dengan mana-mana orang yang melawan Allah dan Rasul. Sahabat, kalau tahu orang ini melawan Allah dan Rasul, mereka tak akan ada hubungan dengan dia. Kita pergi, kita tunduk lagi kepada Yahudi dan Nasrani. Wala haula wala quwwata illa billah. Baik. Fasal, jadi awak minta izin dan kata kepada Sayyidina Aisyah, Umar meminta permohonan keizinan dan kebenaran Ummul Mukminin supaya ditanam bersama sahabatnya, yakni dengan Rasulullah dan Abu Bakar. Fasallama wasta'dhan. Maka Abdullah bin Umar pergi kepada Sayyidina Aisyah dan dia masuk dan bagi salam dan minta izin masuk. ثم دخل عليها. Dia masuk kat bilik Sayyidina Aisyah. فوجدها قاعدة تبكي. Bila Abdullah bin Umar minta izin dan Sayyidina Aisyah izinkan dia masuk. Masuk Abdullah bin Umar, maka dia melihat Sayyidina Aisyah duduk dan menangis terisak-isak. فقال يقرأ عليك عمر ابن الخطاب السلام. Umar bagi salam kepada engkau wahai Ummul Mukminin. ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. Dia minta izin supaya ditanam bersama dua sahabat dia.
فقالت كانت عائشة رضي الله عنها كنت أريده لنفسي. سيدنا عائشة كانت سمناني تنبأ قبر إني أكو تلح سدية كان أنت أجري أكو. نعم لتوان سبا سيدنا عائشة نأ جوغا لتنم برسامة برسم الله dengan kekasihnya, suami dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersebelah ayah dia tercinta Sayyidina Abu Bakar. Ialah Aisyah adalah anak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan Sayyidatuna Aisyah adalah isteri kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat kuntu uriduhu li nafsi wa la uthiranna bihi al-yawma ala nafsi. Sebenarnya kubur, tempat kubur ini aku sediakan untuk diri aku, tapi hari ini aku akan utamakan orang lain. Maksudnya dia akan memberikan Sayyidina Umar ambil kubur itu. Sebab itulah tuan, kita ada orang, kita tengok orang kadang-kala dia buat persiapan, dia sediakan tempat kubur, itulah menunjukkan dia nak buat persediaan sebelum meninggal. Subhanallah. Falamma aqbala, bila Abdullah bin Umar dapat berita yang best dan dapat keizinan dan kebenaran Sayyidatuna Aisyah supaya Umar ditanam bersebelahan dengan Rasulullah, yani sebelah kubur baginda dan sebelah kubur Abu Bakar. Falamma aqbala qil, bila dia sampai, orang ramai kata hadha Abdullah ibn Umar, ramai orang yang mengelilingi Sayyidina Umar dalam keadaan dia lemah, lesu, dalam keadaan Sayyidina Umar darah keluar daripada perut dia. Bila Sayyidina Umar tahu anak dia dah mari, qal irfa'uni, angkat aku. Jadi Sayyidina Umar dia baring yang sakit perut yang telah terbelah. Fa asnadahu rajulun ilayhi, ada seorang angkat Sayyidina Umar dan bagi Sayyidina Umar duduk. Faqala ma ladaik, Umar tanya anak dia, ha wahai Abdullah apa cerita? Qal alladhi tuhibbu ya amir al-mu'minin. Kata Abdullah, wahai amir al-mu'minin, berita yang engkau suka telah sampai. Adhinat, Sayyidatuna Aisyah telah membenarkan, memberikan izin kepada Sayyidina Umar supaya ditanam bersama sahabat dia, yani bersebelahan kubur Rasulullah dan kubur Abu Bakar. Qal alhamdulillah, kata Umar alhamdulillah. Rupanya tuan, keinginan, kemuncak keinginan Sayyidina Umar adalah dia nak ditanam bersebelahan Rasulullah dan sebelah kubur Abu Bakar. Ma kana min syai'in, kata Umar, ma kana min syai'in ahammu ilayya min dhalik, wallahi perkara paling penting yang aku risaukan dan perkara yang paling penting bagi aku, tidak ada benda lebih penting daripada perkara ini, yakni untuk mendapat kebenaran Sayyidatuna Aisyah supaya ditanam sebelah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza, na'am, fa idza ana qadaytu fahmiluni, kata Umar, bila aku dah meninggal maka angkat aku. Thumma, kata kepada Abdullah, thumma sallim faqul. Sekali lagi tengok betapa akhlak Sayyidina Umar, tak memaksa, tidak memaksa, tidak mengguna jawatan dia untuk melaksanakan sesuatu. Sayyidina Umar tidak menggunakan kedudukan dia sebagai ketua pemerintah negara Islam untuk ambil kubur yang dimiliki oleh Sayyidatuna Aisyah. Tak. Sekali lagi Umar kata, walaupun aku telah meninggal, angkat aku, bawa aku kepada rumah bilik Aisyah. Sebab tu rahmati Allah, untuk ketahuan semua, sebenarnya kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dalam masjid. Ini untuk ketahuan semua. Kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya bukan dalam masjid, tapi dalam bilik Aisyah. Dan sebab itulah Sayyidina Umar bila membesarkan masjid Rasulullah, dia besarkan bahagian ke timur. Dia mengelak supaya tidak masuk bilik Aisyah dan tidak masuk kubur Rasulullah dalam rangka masjid Rasulullah. Sebab Rasulullah SAW larang ada kubur dalam masjid. Di zaman Uthman radhiyallahu anhu, Uthman bila membesarkan masjid Rasulullah, masjid Madinah, Uthman pun sangat mengelak supaya tidak termasuk bilik Aisyah dalam rangka ataupun ruangan masjid Rasulullah. Sayyidina Ali pun begitu, tapi rasanya Sayyidina Ali tidak membesarkan. Tetapi kesilapan berlaku di zaman Abdul Malik ibn Marwan, apabila dia bila membesarkan masjid Rasulullah, dia ambil bilik Aisyah masukkan dan diambil bahagian raudhah. Wallahu alam. Baik. Jadi kata Umar, bila lepas aku meninggal, minta izin lagi sekali dengan Aisyah. Faqul yasta'dhinu Umar ibn al-Khattab فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَأَدْخِلُونِي. Kalau Aisyah izinkan aku kali kedua, barulah masukkan aku dan tanam aku di dalam kubur bersebelahan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelah kubur Abu Bakar. وَإِنْ رَدَّتْنِي رُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ. Tapi kalau Sayyidina Aisyah, in case
kalau Sayyidatuna Aisyah ubah pemikiran dia dan tak nak bagi tempat itu untuk Sayyidina Umar, maka kamu jangan menyusahkan Sayyidatuna Aisyah dan kembalikan aku, tanam aku di kubur biasa. Tengok tuan, betapa akhlak tinggi Sayyidina Umar, tidak ingin untuk menyusahkan ataupun menyakiti hati isteri ataupun isteri tercinta Rasulullah, iaitu Sayyidatuna Aisyah. Waja'at ummul mu'minin Hafsa wan nisa'u tasiru ma'aha. Kita sampai kat sini insya-Allah bahagian apabila nak tengok sekali ni bagaimana Umar radhiyallahu an meninggalkan khilafah kepada orang yang seterusnya. Insya-Allah ni akan kita sambung dalam kuliah akan datang. Mungkin akan kita bicara bagaimana umat Islam dulu di zaman sahabat, bagaimana mereka memilih untuk melantik khalifah. Nanti insya-Allah tunggu siri ketiga kisah peristiwa keguguran syahid Sayyidina Umar radhiyallahu an, insya-Allah taala. Ada sebarang soalan sahabat? Tapi saya dah letih sebenarnya. Wah, saya dah letih dah sahabat. Minta maaf. Tak ada. Alhamdulillah. Tapi mungkin saya minta izin dulu. Boleh izinkan saya? Tapi saya nak dengar qasidah ni dulu, boleh tak? Qasidah ni saya nak dengar ni, boleh tak? Sebab suara saya tak sedap. Saya dengar ni. Boleh tak sahabat? Kita dengar qasidah ni. Orang lain yang ni. Boleh tak?